Momen Rafathar, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat berada di sekolah menjadi sorotan netizen. Diketahui, Rafathar yang kini berusia 6 tahun telah memulai pendidikan sekolah dasar dan duduk di bangku kelas 1. Penampilan Rafathar saat bersekolah pun sempat direkam dan videonya menjadi viral di media sosial Instagram. Melansir akun Instagram @rumpi_gosip, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022, Rafathar disebut-sebut mirip orang opa-opa Korea. Dalam video itu, Rafathar terlihat berada di sebuah sekolah dasar yang terlihat cukup mewah. Ia pun mengenakan seragam sekolah dengan warna putih bersih dan celana hitam selutuh. Meski baru pertama kali sekolah, Rafathar terlihat sudah memiliki banyak teman di sekitarnya. Bahkan kakak Ryanza itu sempat berfoto bersama teman-teman seangkatannya. Lantaran parasnya yang tampan, Rafathar kemudian menjadi sorotan utama teman-teman dan bahan orang tua siswa lainnya. Selain itu, netizen yang juga mengomentari paras tampan Rafathar saat sekolah sangat memiliki aura seperti bocah asal Korea.